Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-ghani al-mughni. Wassalatullahi wasalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alil mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma ya Rabbana kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma ya Rabbana kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma ya Rabbana hasyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dibimbing oleh imam besar kita, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, untuk kita semakin kenal dan semakin dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Riyadhus Salihinnya. Dan sekali lagi terus kami akan mengingatkan agar di saat kita membaca hadis-hadis Nabi, kita tidak cukup membaca dengan akal pikiran kita, tetapi mari kita berlatih membaca riwayat-riwayat dan hadis-hadis Nabi dengan kesadaran hati kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ilmu kita bukan ilmu di otak, sehingga akan tetapi ilmu yang kita rasakan adalah ilmu di hati. Sehingga perkenalan dengan Nabi bukan perkenalan dengan akal pikiran saja, akan tetapi perkenalan kita dengan Rasulullah adalah perkenalan dengan hati, hati yang sadar, hati yang merasakan pentingnya kita untuk mengikuti Nabi, pentingnya pendidikan Nabi, pentingnya petuah-petuah dan pesan-pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sekedar untuk diketahui bahwasanya Al-Bahjah dan para pejuang-pejuang di dalamnya akan terus berusaha mengembangkan media-media, baik media radio, televisi dan yang lainnya, di samping pendidikan yang merupakan asas dan pesantren yang merupakan asas daripada asas itu semuanya. Program terutama adalah pesantren, dikembangkan dengan pendidikan yang lainnya, kemudian dikembangkan dengan media-media dakwah untuk bisa memperluas jangkauan dakwah kita. Dan memang kita semuanya harus berusaha untuk menekuni dunia ini, karena musuh-musuh Allah sangat menekuni dunia informasi dan dunia media. Dan kami himbau kepada siapapun dari para tokoh-tokoh, para ulama-ulama, hendaknya menjadikan media dakwah ini, kalau belum menjadi hal yang sangat penting, diperhatikan lebih. Bisa membangun gedung miliaran, akan tapi jika tidak bisa mewujudkan semacam stasiun radio dan yang lainnya yang tidak terlalu besar biayanya, dikhawatirkan nanti kita terus akan kalah. Sebab media-media di luar Islam sana, dia akan memberitakan dan terus akan memberitakan Islam dengan versi mereka, dari unsur kesengajaan untuk merendahkan Islam. Juga ada ketidakmengertian tentang Islam karena informasi Islam telah dikuasai oleh orang-orang yang
tidak kenal Islam, sehingga informasi Islam yang sesungguhnya tidak sampai kepada mereka. Buah dari itu, mereka akan menilai Islam dengan pandangan yang salah. Belum lagi telah dikotori oleh sebagian orang yang mengaku diri mereka Islam dengan teror dan sebagainya, yang pada sesungguhnya Islam adalah mengajarkan keindahan, kelembutan, bijaksana, arif, perilaku-perilaku mulia demi wujudkan keindahan di semesta ini. Baik keindahan kita dengan sesama kaum muslimin, atau keindahan dengan sesama manusia yang bukan kaum muslimin, bahkan juga keindahan dengan lingkungan kita. Sehingga himbauan-himbauan dari Nabi sangat luar biasa. Sebagai fungsi khalifah yang telah dibebankan, yang fungsi khalifah yang telah Allah jelaskan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku telah menjadikan di muka bumi ini khalifah. Yang makna khalifah ini adalah yang melestarikan semesta. Melestarikan semesta adalah manusia. Dan yang kenal Allah dan kenal syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bukanlah Islam jika membuat kerusakan. Islam tidak mengajarkan buat kerusakan, tidak mengajarkan pembunuhan, tidak mengajarkan pembantaian, tidak mengajarkan pemberontakan. Tapi Islam mengajarkan keindahan. Akan tapi musuh-musuh Allah dengan media mereka akan selalu membuat ulah. Di saat terjadi pembantaian kepada kaum muslimin, tidak pernah ada yang mencoba mengangkat. Dan tidak mengangkat berita tersebut ada dua macam. Karena mereka tidak mengerti Islam secara benar, sehingga mereka enggan mengangkat Islam yang sesungguhnya. Mengangkat Islam, atau karena mereka tidak tahu tentang Islam, atau karena mereka tertipu oleh beberapa media-media. Sehingga berita terakhir ini katanya ada di Perancis sana atau di mana, itu ada pembantaian kepada masyarakat sipil. Tapi lihat, media langsung memberitakan, atau orang-orang di luar Islam sana langsung, yang diduga siapa? Yang diduga biasanya adalah umat Islam dan seterusnya. Kalaupun nanti terjadi ditemukan pelakunya umat Islam, itu bukan umat Islam yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu umat Islam palsu. Hanya yang perlu kami sampaikan ini rambu-rambu untuk semuanya, bahwasanya ini kekalahan kita di dalam media informasi. Kita tidak bisa memberikan informasi Islam lebih luas lagi. Maka mohonlah kepada Allah. Setiap saat mohonlah kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memperluas media informasi kita, mulai dari televisi. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu kita untuk mewujudkan media-media televisi, radio, memperluas itu semuanya, sehingga paling tidak mengurangi. Kalau memangkas kebatilan di dunia, itu tidak akan bisa. Karena memang kebatilan dihadirkan oleh Allah untuk mengangkat orang yang berjuang di dalamnya. Kita memangkas kebatilan secara paripurna, tidak akan bisa. Nanti akan hadir Imam Mahdi yang akan merubah semuanya. Tapi kita tetap harus berjuang. Tapi tidak boleh kita menyerah. Akan tapi kita harus, maka memohonlah kepada, kita harus berjuang, memohonlah kepada Allah. Dan sekarang sudah ada, semoga Allah memudahkan kita. Kita ini adalah pejuang umat Nabi Muhammad SAW ini. Allah mengirim ahli surga, mulai dari yang menangani pertelevisiannya, izinnya, segala macam, atau radio dan seterusnya, media-media. Media apa yang paling digandrungi oleh umat, semoga umat Islam bisa berkiprah di dalamnya. Sehingga informasi tentang Islam ini bisa disampaikan oleh ahlinya, informasi kebenaran tentang Islam, dan bukan dipelintir dan dipalsukan seperti saat ini yang terdengar di negeri-negeri kafir sana. Akan tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Islam kadang dengan orang-orang fasir. Inna Allah sayang suruh hadad dini birajulin fajir. Nabi pernah mengingatkan, memang Islam itu kadang akan terangkat karena orang fajir. Bersama dengan isu-isu yang, atau bersama dengan dusta-dusta yang disebarkan oleh musuh-musuh Allah di negeri kafir sana, ternyata menggugah sebagian dari orang kafir untuk mencari tahu tentang Islam yang sesungguhnya, justru dengan itu semua malah masuk Islam. Dan begitulah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kita punya tugas untuk berjuang, bagaimana kita memperluas. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang telah memperluas acara majlis ini yang kelihatannya hanya lingkungan berapa ribu orang ini, akan tapi sudah disebarkan ke seluruh penjuru dunia melalui media radio, internet, televisi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati semua yang ikut bergabung di sini.
dan berikan segala kebaikan. Baik. Kita langsung kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada hadis yang ke 527. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'allahu bi wa bi ulumi wa bi ulumikum fi daril amin. Kita sudah sampai kepada An Amr ibn Taghlib bi fathhi ta'i al-musannati. Ini sudah ya. Fauq. Taghlib dengan ta. Dari Amr ibn Taghlib fathhi ta'i al-musannati dengan ta titik dua, fauq yang ada di atasnya, Taghlib, bukan Yaghlib. Wa iskanil ghain, ghinnya disukun, al-mu'jamati ghin yang bertitik, Taghlib. Maka kasrillami lamnya dikasroh. Radiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin aw sabyin. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya didatangkan kepada Nabi harta. Rampasan perang dalam bentuk harta dan budak-budak. Faqassamahu, kemudian Nabi membagi. Fa'ata rijalan, ternyata Nabi membagi. Diberikan kepada sekelompok kaum laki-laki. Wataraka rijalan, dan meninggalkan yang lainnya. Tidak semuanya mendapatkannya. Jadi harta rampasan perang tersebut oleh Rasulullah dibagi. Sebagian dikasih, sebagian tidak. Fabalaghahu, kemudian sampai berita kepada Nabi, annalladzina tarak, bahasanya orang yang telah ditinggal oleh Nabi dan tidak dikasih tadi, yang tidak dikasih adabu. Adabu di sini bukan itab yang maknanya membenci Nabi, tidak, hanya mempertanyakan. Kenapa kok dia dikasih yang ini tidak ya Rasulullah? Kenapa orang ini dikasih kok orang itu tidak? Sampailah berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wajar sahabat Nabi mempertanyakan, karena semua sama-sama berjuang satu barisan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi ternyata di saat Nabi membagi, ada sebagian yang dikasih, sebagian tidak dikasih. Mereka ingin tahu, kenapa kok ini dikasih itu tidak ya Rasulullah? Begitu. Ini dikasih oleh Rasul, ini tidak. Sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tugasnya seorang imam, seorang pemimpin menjelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan pengikut beliau. Fahamidallah, kemudian beliau mengucapkan hamdalah, sehingga disunnahkan bagi siapapun yang ingin menyampaikan khutbah hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma athna alaihi, memuji Allah Subhanahu wa taala, thumma qala amma ba'du. Setelah itu, setelah Nabi memuji Allah, menyanjung Allah, wallahi demi Allah, fawallahi demi Allah, bersumpah Nabi. Jika Nabi memulai kalimatnya dengan sumpah, atau walladhi nafsi biadihi, termasuk sumpahnya bermacam-macam, atau wallahi demi Allah, itu menunjukkan apa yang akan disebut Nabi adalah hal yang amat penting. Innila u'tir rajula, demi Allah sungguh aku akan memberikan seorang laki-laki, wada'ur rajula, dan aku tinggalkan yang lain. Ini tentu ada maksud. Walladhi ada'u, ketahuilah wahai kaum muhajirin dan ansar, ketahuilah wahai kaum beriman, walladhi ada'u, orang yang tidak aku kasih itu, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, minalladhi u'ti, daripada yang aku kasih. Oh, gantinya adalah kecintaan Nabi. Tidak dibagi oleh Rasulullah harta, akan tapi dibagi oleh Rasulullah hati. Hatinya Nabi, aku lebih mencintai. Walakinni innama u'ti aqwaman, akan tapi ketahuilah, di saat aku memberikan sekelompok orang, lima arafi kulubihim minal jazai wal halai, kenapa aku beri orang-orang itu? Nabi tidak berbuat kecuali dengan wahyu, karena Nabi tahu orang yang diberi oleh Rasulullah itu di dalam hatinya ada kegelisahan tentang urusan dunia. Ada kegelisahan, sehingga oleh Nabi diberi. Maka jangan bangga kalau kita itu dimanja oleh orang tua kita, sering diberi. Mungkin orang tua kita melihat kalau kita itu tamak. Na'udzubillah ya. Tapi kalau ternyata dibiarkan, oh ini merasa cukup, insya Allah anakku yang paling cukup. Ini. Sehingga tidak dikasih-kasih orang tua. Alhamdulillah saya tidak dikasih, berarti abah menganggap saya cukup. Kalau dikasih terus ini, wah ini. Takut nenek berontak, takut ini, takut. Makanya dikasih terus.
Jangan bangga. Dan Nabi pun demikian ternyata kenyataannya. Nabi, karena yang diberi oleh Nabi itu, Nabi tahu di dalam hatinya ada jazak wal halak. Jazak itu adalah rasa gelisah. Kalau halak itu adalah gelisah yang sangat. Aku melihat, yang aku beri itu karena aku merasa, aku tahu di dalam hatinya ada kegelisahan urusan dunia. Wa akilu aqwaman, sementara kaum yang lain aku pasrahkan kepada ila ma ja'alallahu fi qulubihim. Adapun yang lainnya aku serahkan kepada Allah karena aku tahu di dalam hati mereka minal hina wal khair, merasa cukup dan baik-baik saja hatinya. Allah. Jadi yang ditinggal Nabi, ternyata Nabi tahu dia adalah orang yang merasa cukup. Minhum, dan di antara orang yang tidak dikasih itu adalah Amru ibn Taghlib, Sayyidina Amru ibn Taghlib. Qala Amru ibn Taghlib, kemudian berkatalah Amru ibn Taghlib yang meriwayatkan hadis ini, wa wallahi demi Allah, ma uhibbu anna li bi kalimati Rasulillah khumran na'ami. Sungguh demi Allah, di saat Nabi mengatakan yang tidak aku beri itu lebih aku cintai, yang pertama. Kemudian karena aku tahu di dalam hati yang tidak aku kasih, yang tidak aku kasih itu karena aku lebih cinta. Yang kedua, omongan Nabi apa? Yang tidak aku kasih itu karena aku tahu di dalam hatinya ada kecukupan dan orang yang baik-baik saja. Maka mendengar kalimat itu, kata Amr bin Taghlib, demi Allah, aku tidak ingin kalimat itu diganti untuk yang lainnya. Biar aku tidak dikasih, enggak apa-apa. Biarpun diganti dengan kekayaan sebanyak apapun, enggak. Karena apa? Kalimat dari Nabi, bahwasanya di dalam hatinya ada kecukupan, di dalam hatinya ada kebaikan, dan lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahul Bukhari, hadis riwayatkan Imam Bukhari. Wal halak, makna halak wa asyaddul jazai, orang yang sangat khawatir, wakil ad-dujar. Dujar itu suka mengeluh. Ad-dujar itu merasa bosan, tidak nyaman. Maka dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menjaga. Itulah guru lahir dan batin. Biarpun orang itu di hatinya begitu, tetap disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jangan sampai dia lepas. Semoga lambat laun belajar-belajar. Yang jelas, yang tidak dikasih Nabi adalah lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ini pendidikan yang luar biasa besar. Khusnudhan kepada orang-orang baik yang bersama kita. Mengajari Nabi itu agar hidup kita jangan kerjanya ngiri-ngiri tok. Jadi berprasangka baik hendaknya. Kalau mungkin orang tua kita ngasih kakak kita, kok kita tidak? Jangan mengatakan tidak, mungkin belum, dan juga mungkin orang tua kita merasa kita sudah cukup. Tidak, jangan sampai mengatakan, oh orang tua aku enggak adil. Pilih kasih, paling sayang kepada ini. Ini adalah suudan sama orang tua. Kalau ternyata Anda tidak dikasih oleh ayah Anda, Anda, ibunda Anda, Anda berkata, mungkin belum, atau mungkin gilirannya nanti, atau mungkin abah ngerasa, karena saya kan jarang tampak susah. Atau orang tua kita lebih tahu karena saudara kita itu adalah kasihan dia. Mungkin tidak benar usaha ini macam-macam, tamak, dan sehingga terus dikasih oleh bapak agar ya sambil nunggu waktu, sambil belajar. Jangan sampai kerjaan kita ngiri, apalagi prasangka buruk dengan orang tua kita. Na'udzubillah. Nah ini, kalau sudah ngiri, wow, ini bermasalah nanti. Bapaknya meninggal dunia langsung, hah, itu anak mama yang paling disayang tuh. Sekarang bapak sudah mati, ibu mati, mau apa? Berebut waris, na'udzubillah. Tapi ini pelajaran, yang jarang dikasih oleh bapak ibu kita, tidak boleh berprasangka buruk kepada orang tua kita. Mungkin orang tua kita memang belum mengasih kepada kita, atau merasa orang tua kita menganggap kita ini sudah cukup. Tapi sisi lain, wahai para orang tua, pendidikan yang pernah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu dari Nabi, jangan sampai antara anak dengan anak itu tidak adil. Kalau Nabi kan dengan wahyu pasti benar. Kalau kita hendaknya berusaha untuk adil. Kalau Nabi pasti adil karena apa yang dilakukan Nabi adalah bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang diucapkan Nabi, perilaku Nabi semua adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa kan Hakim Ibn Hizam. Dari Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi qala, Nabi pernah bersabda, al yadul ulya, tangan yang di atas, khairun minal yadis sufla, lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Yadul ulya, pemberi. Yadis sufla adalah orang yang meminta atau yang orang menerima. Maksudnya apa? Nabi menghimbau kepada kita agar kita itu punya kerinduan untuk menjadi orang yang baik. Kalau dikatakan tangan yang di atas itu lebih bagus dari tangan yang di bawah, berusaha untuk menjadi tangan yang di atas. Pokoknya pengen berusaha untuk menjadi tangan yang di atas. Apakah jumlah yang kita berikan jumlah gede atau kecil? Pokoknya aku tidak mau jadi tangan yang di bawah. Menjadi peminta-minta penerima, saya ingin memberi.
Akan tapi ada kaidah di dalam kita berinfak dan bersedekah. Kita ingin berinfak, ibda biman ta'ul. Hendaknya kalau engkau ingin bersedekah dan berinfak, jangan lupa hendaknya kau mulai dari orang-orang dekat denganmu. Jangan sampai kita sedekah jauh di sana, ternyata bibik kita kelaparan. Jangan sampai kita sedekah jauh di sana, ternyata kerabat kita ternyata kelaparan. Enggak dibenarkan. Ibda biman ta'ul, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabmu terlebih dahulu. Ada orang royal di luar, tapi ternyata dengan keluarganya pelit, ada. Ada orang royal dengan keluarganya kebablasan, tapi sama orang lain pelit, enggak benar semuanya. Tetapi harus ada keseimbangan. Sesaat kita dengan keluarga kita adalah royal, artinya royal maknanya apa? Memperhatikan kebutuhan mereka dengan wajar, sesuai dengan tuntunan Nabi, bukan berfoya-foya. Bukan membiasakan dengan hidup mewah-mewahan, akan tapi mencukupi anak-anak kita. Baru setelah itu kita berbuat baik di luar. Wa khairu shadaqati ma kana 'an dhahrihina. Sebaik-baik sedekah adalah 'an dhahrihina, adalah dilakukan oleh seorang 'an dhahrihina dalam keadaan orang itu merasa cukup dulu. Termasuk anak-anaknya. Dan jangan kau jadikan anakmu seperti dirimu. Jangan kau jadikan istrimu seperti dirimu. Maknanya apa? Mungkin kamu bisa bertahan untuk tidak makan sehari dua hari, atau mungkin makan sehari sekali, atau mungkin nasi keras dengan kerupuk, kamu bisa. Tapi anakmu jangan disamakan dengan kamu, tidak. Anak-anakmu harus kau perhatikan, mungkin istrimu yang biasa hidup dulu enak, ya cukupilah sewajarnya. Wajar, bukan furfahoya, bukan berlebih-lebihan. Dan sebaik-baik sedekah adalah andhahrihina, itu dhahrihina apa? Dari dirimu harus kau cukupi dulu. Hal-hal yang doruri, doruri itu apa? Primer. Hal-hal yang harus. Hal-hal yang harus kau butuhi, jangan kau benih. Misalnya jangan sampai, memang ada nanti bab mendahulukan orang lain. Jika ada tetangga lapar, sama-sama lapar, kita dahulukan tetangga, bab ithar. Mengutamakan orang lain adalah pangkat tinggi, akan tapi ketahuilah itu pun tidak semua orang mampu dengan semacam itu, akan tapi yang diajarkan Nabi adalah cukupi dulu anak-anakmu agar dia makan. Sewajarnya keluargamu kamu cukupi, di saat engkau cukup bersedekah nanti tidak memberatkan sanak dan kerabat keluargamu sendiri. Jangan sampai semangat bersedekah akan tapi ternyata anaknya sampai ngenes. Lihat tetangga senang-senang makan enak, tetanya anaknya puasa. Tidak makan, tidak boleh, tidak diperkenankan. Allah dhahrina adalah kau perhatikan dulu dari keluargamu dulu. Memperhatikan. Tapi jangan kebablasan di sini. Urusannya keluarga. Sampai setempat anak mau uang sakunya 1 miliar dulu baru nanti sedekah. Ya, penyakit nih. Terlalu tinggi targetnya. Sekedarnya. Ingat pembahasan pada bulan-bulan yang lalu atau minggu-minggu yang lalu tentang bagaimana hidup sederhana. Man yasta'fif yu'ifuhullah. Barang siapa yang merasa cukup dan tidak mau meminta-minta, tidak mau merengek, yu'ifuhullah, maka Allah akan muliakan dia. Yasta'fif, iffah, mulia. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupi secara sungguhnya. Begitu sebaliknya, orang yang kurang terus, maka terus sepanjang waktu dia tidak akan puas. Terus subur ketamakan di dalam hatinya, maka tidak akan cukup diberi sebanyak apapun dia tidak akan cukup. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafdzul Bukhari, dan ini adalah lafaz yang dihadirkan oleh Imam Bukhari. Wa lafdzul Muslim akhsar, adapun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lafaz dari Imam Muslim lebih pendek dari ini. Wa Abi Sufyan Sakhr bin Harb, dari Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tulhifu fil mas'alati. Jangan engkau memaksa di dalam meminta. Jangan engkau ada orang mintanya minta itu maksa. Wallahi demi Allah, la yas'aluni ahadum minkum syai'an. Tidak akan ada seseorang dari kalian meminta kepadaku. Fatukhriju lahu mas'alatuhu minni syai'a. Sampai cara memintanya yang terus, yang memaksa tadi menjadikan aku mengeluarkan. Wa ana lahu ka'ari, sementara waktu aku memberi itu enggak nyaman. Fa yubarak lahu fi ma ataituhu, maka tidak akan diberkahi. Dari kata jawabannya la yasaluni. Ala fa yubarak lahu fi ma ataituhu, maka yang aku berikan tidak akan menjadi berkah. Jadi kalau ada orang minta dengan memaksa, ini bukan dari Nabi saja, kepada semuanya.
Kalau kita maksa, minta dengan maksa, Masya Allah. Ada orang minta, sudah dibilang tidak ada, bilang, kamu cari utangan. Oh, no, cari utangan, cari utangan. Suruh ini maksa, enggak akan diberkahi. Apa yang kau terima tidak akan diberkahi. Ini Nabi yang ngomong. Nabi yang bersabda, Nabi yang menyebutkan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Abi Abdurrahman Auf ibn Malik al-Asja'i. Dari Abdurrahman Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kunna inda Rasulillahi, waktu itu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tis'atan aw thamaniyatan aw sab'atan, kami itu 7, 8 atau 9 orang, pokoknya kami bersama Rasulullah, kami sekelompok 9 orang. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, ala tubayyuna Rasulullah, la beliau. Beliau Sayyidina Auf al-Asja'i berkata kepada rombongannya tadi, ala tubayyuna Rasulullah, sudahkah engkau mengambil bayat dengan Rasulullah? Hei, kamu bersembilan ini sudah bayat dengan Rasulullah belum? Wa kunna hadithi ahdin bibayat. Sementara kami telah berbayat dengan Rasulullah, kami sudah berbayat dengan Nabi. Hanya yang lain ditanya, apakah kamu sudah berbayat belum? Fakulna, kemudian kami jawab, qad bayanaka. Ini sebentar, radhiyakunna inda Rasulullah. Faqala, oh, Rasulullah yang bertanya, betul. Ceritanya adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu bercerita, kunna inda Rasulullah, kami bersama Rasulullah itu 9 orang. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, ala tubayyuna Rasulullah, sudahkah kau berbaiat dengan Rasulullah? Wa kunna, dan kami, kata Sayyidina Auf bin Malik al-Asja'i, kami ini adalah baru berbaiat. Fakulna, kami mengatakan, qad bayanaka ya Rasulullah, kami sudah berbaiat ya Rasulullah. Jadi waktu Nabi bertanya, kamu sudah berbaiat denganku belum? Berbaiat itu mengikrar janji yang sudah ditentukan oleh imam baiat. Ikrar janji dengan Nabi, selain daripada iman, iman sendiri adalah ikrar, akan tapi ada ikrar khusus, pengukuhan akan sebuah larangan atau perintah, makanya berbaiat. Mereka menjawab, kami sudah berbaiat ya Rasulullah. Thumma qala, ala tubayyuna Rasulullah, apakah kau tidak ingin berbaiat lagi dengan Rasulullah? Ya, mau ya Rasulullah, mungkin ada yang lain sudah berbaiat, tapi ini baiat yang baru lagi. Fabasatna aidina, kemudian kami panjangkan, kami ulurkan tangan kami. Wa qulna qad bayyanaka ya Rasulullah, kemudian kami sudah berbaiat ya Rasulullah, tapi sekarang mungkin ada baiat baru. Halamanu bayyuka, untuk baiat apa lagi ya Rasulullah? Qala, Rasulullah membaiat, ala an ta'budullah, yang pertama hendaknya kau serius menyembah Allah, ibadah kepada Allah yang pertama. Wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua adalah wassalawatil khams. Wassalawatil khamsi, untuk salat 5 waktu, awas. Wa tuti'ullah, dan engkau patuh kepada Allah. Kemudian wa asarra kalimatan khafiyatan, kemudian Nabi mengucapkan kalimat lirih, mengundang perhatian. Setelah ngomong berbaiatlah kau untuk tidak menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, patuh kepada Rasulullah. Tiba-tiba Nabi melirihkan suara. Jadi kalau ada perubahan nada itu mengundang perhatian, dari lemah ke tinggi atau tinggi ke lemah. Agar perhatian. Apa Rasulullah membaiat dengan kalimat lirih tersebut? Allah tas'alu nasa. Jangan kau minta-minta kepada orang. Oh, gitu. Jadi orang langsung, apa ini? Rasulullah ngomong apa ini? Biar diperhatikan. Allah tas'alu nasa. Tapi suaranya pelan. Jangan minta-minta kepada manusia syai'an, sesuatu. Rupanya ini masuk bayat khusus, jangan minta-minta. Minta itu rendah. Kata Imam Ghazali, asal minta adalah haram. Kecuali bagi orang yang membutuhkannya. Dan itu merepotkan dan juga menjadikan orang rendah. Meminta-minta. Falaqad ra'aitu ba'dha ulaikan nafar. Setelah kami berbaiat, kata Sayyidina Auf ibn Malik al-Asja'i, setelah kami berbaiat dengan demikian itu, yaskutu sautu ahadihim, salah satu dari kami itu ada yang cambuk untuk kendaraannya itu, cambuk untuk ontanya itu jatuh, cambuk untuk kudanya itu. Kan ada untuk nyambuk biar laju. Itu jatuh. Famayas al-ahadan yunawiluhu iyyahu, sampai enggak berani minta kepada yang lainnya.
Jadi pemahamannya luas sekali, bukan sekedar minta duit, tapi minta tolong pun sama enggak. Bahwa mau ketakutan, takut dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim, dan dijelaskan oleh para ulama, bukan itu adalah karena waroknya para sahabat Nabi. Kalau minta kita wajar, bukan merendahkan, boleh, tolong ya akhi ambilkan ini. Karena mungkin kita lagi sibuk. Kalau kita bisa kerjakan sendiri. Jangan mudah minta tolong kepada orang lain. Agar tapi lebih dari itu adalah minta-minta uang di saat kita cukup, minta rezeki, naudzubillah. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah ridha kepada Sayyidina Umar dan putra beliau Sayyidina Abdullah, qala Rasulullah annannabiyallahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya annannabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum, awas akan senantiasa lah meminta-minta itu bi ahadikum, ada pada kalian. Awas. Maksudnya apa? Kalau ada di antara kalian terus minta-minta, hatta yalqallaha ta'ala, sampai ketemu Allah, walaysa wi'aj fi wajhi mus'atu lahmin, awas, di wajahnya nanti akan keropos, enggak ada dagingnya. Nanti di padang mahsyar, keminta-minta di dunia ini, yang suka minta-minta dalam keadaan tidak hajat, tidak butuh, maka nanti di akhirat akan terlihat bahwasanya mukanya tidak ada, dipermalukan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kami akan selesaikan pembacaan hadisnya, panjang banget. Al mus'ah bi dhammil mim wa iskani zai wa bil ain al muhmalati al qit'ah. Makna mus'ah adalah dengan qit'ah, potongan daging. Maksudnya enggak ada daging-daging yang ada di wajahnya. Wa anhu, dan juga diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, wa huwa 'alal mimbari, dan Nabi saat itu dalam keadaan di atas mimbar. Wa dzakara shadaqata, bercerita tentang keutamaan sedekah, pahalanya sedekah, dan juga membicarakan ta'affufa, keutamaan orang untuk menahan diri agar tidak minta-minta, anil mas'alati. Beliau berkata setelah itu, al-yadul ulya, tangan di atas, khairu min yadis sufla, lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Wal yadul ulya, tangan di atas, yal al-mungfiqatu, yang memberi, wasuflah yasailatu, tangan di bawah adalah yang meminta-minta. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian selanjutnya, wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda, man sa'ala an-nasa takatsura, barang siapa yang minta-minta, takatsura, untuk memperbanyak kekayaannya. Maksudnya apa? Minta-minta jadi profesi. Minta jadi profesi keliling, karena dia anaknya kiai. Anaknya kiai dia. Supaya anak-anak saya dididik untuk jangan dikasih. Keliling, dijatah santrinya ini, alumni ini. Assalamualaikum. Keliling ini. Pakai gelar kemuliaan. Waduh, naudzubillah ini. Woi, musibah ini. Takatsuran. Bukan karena dia untuk ngisi perutnya yang lapar, bukan, tapi memang untuk targetnya untuk beli ini, beli itu, baju, jam, HP, dan tambahan. Fa inna ma yas'alu jamron, dia itu sebetulnya minta api neraka. Dalam riwayat jamra jahannam, dalam riwayat api neraka jahannam. Ada orang kerjanya keliling minta-minta, innalillah. Padahal di rumahnya juga bukan kurang-kurang benar, ada lebih fakir dari dia menjaga. Tapi menjadi profesi, na'udzubillah. Dan sering kami sampaikan, al-ahdu bil-hayya, ahdu bis-saif. Orang yang minta-minta dengan menggunakan makam itu, makom, bukan makam ya, makom bapaknya, bapaknya kiai, atau merasa dirinya kiai, orang dihormati, lalu meminta-minta, sehingga orang memberinya pun dalam keadaan tidak nyaman, malu, itu seperti orang rampok. Itu perampok kelas halus. Itu. Ya. Na'udzubillah. Falyastakil aw yastakthir. Ketahuilah, yang minta-minta kayak begitu itu adalah seperti meminta api neraka. Kalau senang perbanyaklah, kalau enggak suka ya hendaknya dikurangi, kata Nabi. Maksudnya apa? Bukan Nabi menyuruh falyastakil, maka jika apa baik sorry perbanyak-banyak minta, bukan. Ini kau ngerti sendiri itu api neraka, bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang halal. Takutlah kepada Allah. Wa an Samurah bin Jundub. Dari Sayyidina Samurah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alata kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhah. Yang namanya meminta-minta itu, lihat di dunia saja, itu kaddun, sesuatu yang membuat capek.
Yakuddu bihar rajulu wajhahu, membuat capek mukanya. Maksudnya mencapek muka. Kalau muka capek itu gimana sih? Menjadikan muka itu tidak ada harganya. Rendah. Tidak terhormat. Hilang air wajahnya, ma'ul baha, ma'ul wajah. Hilang air wajah dalam berat ma'ul wajhi. Rendah, apa minta-minta itu. Jangan jadi profesi, jangan pakai gelar. Gelarmu dipakai keliling, gelar ustaz, gelar kiai, gelar gus, gelar. Ini rendah sebetulnya dia. Sementara di rumahnya sudah cukup. Untuk makan ada, baju ada. Cuman begitulah. Jadi kejahatan itu ternyata macam-macam ya. Ada perampok, ada pencopet, ada meminta-minta ini. Nanti kebetulan terakhir nanti ada. Jangan dikasih malah pendidikan dari Nabi. Kau ngasih meracuni dia, ngerusak lu gitu ya. Ada nanti di akhirnya. Ya boleh kasih orang kayak begitu itu. Kalau kita melihat tanda-tanda bahasa ini aja. Datang pakai mobil kadang-kadang. Stop, hebat ini. Kiainya enggak punya mobil, mana? Pak hajinya yang diminta enggak punya mobil, teman. Sudah itu pakai makom kamu enggak berkah loh nanti. Malah jual berkah lagi. Wah, ini neraka jahanam itu. Innalillah. Ada model-model kayak begitu. Semoga Allah menjaga kita dan anak kita semua. Yang punya makom tolong dijaga anak-anaknya. Yang punya kehormatan di masyarakat jangan jadikan anak kita perampok, tapi pedangnya bukan pedang besi, tapi pedangnya kemuliaan. Pedangnya Rasulullah, pedangnya agama, pedangnya kehormatan. Enggak berani anaknya kiai. Contoh, kecil. Saya kecil, anak saya juga kecil. Tiba-tiba anak saya datang, Pak Haji, saya minta duit 10 ribu, kasih enggak? Pasti kasih, anaknya buya, ini musibah, jangan dikasih anak saya nanti. Nah, jangan racuni. Kalau mau ngasih anak saya buatkan pondok, kalau anak saya punya ilmu, pondok saja ngasih duit. Pondok, nanti pondoknya bagi sama yang lainnya. Kita jangan dirusak anak-anak. Mengasih uang dia ada meminta, kalau minta jangan dikasih. Kalau ada orang mengasih sebagian, Anda memberi kepada para orang-orang terhormat, silakan Anda memberi. Akan tapi kalau sudah Anda meminta, tolong dikasih pendidikan. Kalau dia mengatas nama Nabi Muhammad karena dia ustaz, ya ustaz, bukankah Nabi melarangmu ya ustaz? Dan nanti masuk bab lagi dusta. Jadi meminta itu dengan dusta. Waduh, dustanya. Dia tidak butuh, merasa butuh. Dia enggak punya ini. Dia cerita macam-macam di belakang saya. Gini. Biasanya yang dipakai bemper, yang pakai ini senjata santri. Di santri ada, santri saya punya yatim piatu 200, padahal cuma 20. Waduh, tambah neraka, di atas neraka. Jahanam lagi, nyungsep lagi itu. Waduh, subhanallah. Jadi gelar agama ini kalau tidak benar-benar dipegang oleh orang yang benar, menjerumuskan dia dan menjerumuskan orang lain, menjerumuskan anaknya. Na'udzubillah, semoga Allah menjaga kita semuanya. Ini ada permasalahannya. Ada orang kerajaannya dawir, kalau bahasa kita di pondok dulu dawir, keliling. Di jadwal nih. Ini bulan Januari, Jawa Barat. Februari, Jawa Tengah. Ini keliling. Ini anaknya, kiainya itu. Anaknya kiainya, enggak tahu. Sudah nih, assalamualaikum, alhamdulillah, masya Allah baik, ini Allah, Allah tadi saya lupa tidak bawa duit untuk pulang, padahal bawa, ngapain kesini lupa bawa duit, jangan kesini, lupa bawa duit, akhirnya enggak enak orang anak kiainya, iya, Gus, ini masa pas beli tiket ada tambahannya, tambahannya 100.000 kali 30 orang, 3 juta sehari, ngalahi direktur utama. Tapi di neraka jahanam, hati-hati, ini harus tegas. Tolong para kiai, para ustaz, sampaikan pesan Nabi dengan gamblang. Jangan hanya melindungi kita untuk masuk neraka, tidak. Sampaikan ini perlu, ini karena. Sebab yang paling banyak adalah di kalangan orang-orang yang punya makom ini. Punya kehormatan. Punya nasab tadi. Nasab anaknya orang besar, anak kiai, anak yang terhormat. Oh, ini bencana. Bukan bencana alam. Bencana alam sih mati syahid. Ya, bencana alam sih selesai mati syahid, kena gempa, kena ini. Bencana akhirat. Dan harus keras menyampaikan ini, harus tegas agar orang sadar. Dan jangan didik anak-anak kita untuk minta-minta. Sebab memang kekuatan meminta itu berbeda-beda. Kalau orang kecil mintanya pun ya mungkin atas nama kecil, ya fakir. Tapi orang yang punya makam ini paling berani minta. Dengan bahasa yang halus, bahasa sindiran, Masya Allah, Aji, Masya Allah. Luar biasa, ini rezekinya banyak ini, Insya Allah. Ini dengan bahasa sanjungan, jebol, pindah ke sana, jebol. Semoga Allah mengampuni kita semua.
Ini calon-calon kiai ini mana? Anak-anak santri calon kiai, awas. Kalau biar kiai itu keliling ngasih duit. Sayyidina. Minta, astagfirullah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Memberikan hidayah. Sebab menjadikan tercemar kemuliaan. Sehingga kadang-kadang di kalangan-kalangan tertentu yang namanya ustaz, kiai itu pandang halah paling minta. Apalagi kelihatan kertas yang proposal. Kalau proposal dipercaya enak, cuman sudah suudan, paling untuk dirinya sendiri. Dari dulu enggak jadi-jadi itu. Dulu sudah minta enggak jadi, lu minta enggak jadi, masyaallah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Illa ayyas al-rajulu sultana, kecuali seorang minta kepada raja, kepada khalifah, kepada pemimpin dalam urusan haknya dari rampasan perang atau zakat atau bagian daripada yang harus diberikan oleh negara, mengambil haknya boleh, tapi tidak boleh berbohong. Ini pun dana ini pun juga dirampok ini oleh yang lain, sudah tahu ini beras untuk orang miskin, semuanya pura-pura jadi miskin. Ini yang betul-betul bencana alam ini, malah bencana akhiratnya. Ini sudah tahu raskin, sampai tanya Buya, raskin boleh enggak bagi orang kaya? Sudah raskin enggak orang, rasya nanti, bukan raskin. Berasnya orang kaya, masih dirubah lagi. Zakat fitrah ini, kalau di saat hari-hari biasa semuanya bangga-bangga, punya motor, punya TV, tapi giliran hari raya Idul Fitri itu semuanya aku melarat biar dapat zakat fitrah. Pusing ini, sehingga Pak RW-nya itu bingung, Buya, di saat hari-hari biasa semuanya sok gaya orang kaya. Tapi giliran-giliran zakat fitrah itu yang enggak didata marah-marah ke saya. Kenapa? Loh kok saya enggak dikasih? Saya kan juga butuh. Padahal kemarin sombongnya luar biasa. Giliran ketemu zakat fitrah jadi melarat semuanya. Innalillah. Musibah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Kita tidak ingin mereka masuk neraka. Ngeri neraka. Tobat dulu tapi. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih al-kaddu al-khadas wa nahwu. Jadi yang namanya al-kadd itu adalah capek, merepotkan diri. Wa'an ibn Mas'ud, dari Sayyidina Abdul bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abdul bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man asabatku faqatun fa'angzalaha bin nasi lam tusaddu faqatuhu. Barang siapa yang mendapatkan kesusahan, kefakiran urusan dunia, fa'angzalaha, kemudian dia turunkan hajat tersebut bin nasi kepada manusia. Maksudnya apa? Diadukan kepada manusia. Minta kepada manusia. Lam tusadda faqatuhu, maka ketahuilah kebutuhannya tidak akan terpenuhi secara sesungguhnya. Wa man angzalaha billah, tapi kalau ngadunya kepada Allah, fayushikullahu lahu birizqin ajilin au ajilin, maka Allah akan mempercepat memberikan kepadanya. Allah bergegas, segera lahu memberikan kepadanya tadi birizqin, dengan rizki ajilin di dunia, wa ajilin dan di akhirat. Oh, tambahannya ada. Kalau punya hajat, hendaknya segera mengadu kepada Allah, maka di saat dia mengadu kepada Allah dengan serius, bukan mengadunya pura-pura. Dengan mengadu kepada Allah secara sesungguhnya, maka Allah akan kirim orang-orang di dunia untuk menyempurnakan hajatnya, dan nanti di akhirat mendapatkan lagi. Yushak yushiku bikasri syini ay yusri'u, maknanya bersegera. An Thauban, dari Sayyidina Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, man takaffala li alla yas'alan nasa syai'an wa atakaffala lahu bil ja'at wa atakaffala lahu bil jannati. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang berani berjanji menjamin bahwasanya dia tidak akan minta-minta, ayo siapa yang janji tidak minta-minta, maka akan aku jamin surga. Waduh, enak benar. Orang cerdas, Thauban yang pernah kami ceritakan, yang mendapatkan surga tambah nangis karena saking cintanya Nabi itu. Thauban berkata, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Tidak mau lambat-lambat, tamari surga dan masih mikir, ntar dulu. Padahal Thaubannya adalah orang yang sangat fakir. Kalau pun minta Thauban tidak salah, karena dikatakan Thauban itu kalau seandainya dia minta tidak haram. Karena Thauban itu sangat fakir, sehingga sampai yang dimakan di rumahnya tidak ada. Sangat fakir. Bajunya pun sangat, banyak dikatakan Thauban adalah orang yang sangat fakir. Pun
demikian beliau ingin menjadi orang yang mendapatkan surga. Dijamin surga Rasulullah. Barang siapa yang berjanji untuk tidak minta-minta, aku jamin surga. Ayo. Hana ya Rasulullah. Fakana la yas'alu ahadan syai'a. Dan setelah itu yang namanya Sayyidina Thoban tidak berani minta kepada siapapun, takut dapat surga. Dan kalimat ini berlaku untuk siapapun. Setelah itu. Karena Nabi yang berjanji untuk tidak minta-minta, lihat akan aku beri surga. Jamin akan mendapatkan surga. Nabi yang menjamin. Maksudnya jaminan dari Nabi tentunya adalah bukan jaminan dari kita. Dan beliau tidak akan berucap kecuali dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Abi Bashir, Abi Bishrin Qabisata Ibn al-Muharik radiyallahu ta'ala anhu kala tahammaltu hamalatan fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Ceritanya dari Sayyidina Abi Bishr. Dari Qabisata. Qabisah itu berkata, tahammaltu hamalatan. Aku itu menanggung beban. Beban apa itu? Beban mendamaikan orang. Itu kisahnya. Qabisah itu mendamaikan dua orang bertikai. Sampai demi mendamaikan ini sampai habis hartanya. Sehingga dia punya utang. Gara-gara mendamaikan orang yang berselisih punya utang. Atau itu Rasulullah. Aku datang ke Rasulullah. Menceritakan tentang ini problem. Ini permasalahan. Faqala. Kemudian Rasulullah memberikan perintah. Hakim. Tunggu di sini. Hatta ta'tina sadaqatu sampai datang zakat. Karena orang itu boleh nerima zakat. Fana'mur laka biha sehingga akan aku ambilkan dari zakat. Jadi kalau ada orang mendamaikan dua orang yang bertikai sampai melarat, maka boleh menerima zakat setelah itu. Fama'kala kemudian Nabi memberikan tausiah nasihat kepada Qabisah. Ya Qabisah tu. Ya Qabisah tu wahai Qabisah. Innal mas'alata sesungguhnya minta-minta itu la tahillu, tidak diperkenankan, tidak halal illa li ahadi thalathatin, kecuali untuk tiga orang. Kalau engkau merasa salah satu dari tiga boleh kamu minta. Kalau tidak jangan minta. Pertama rajulun tahammala hamalatan, yang pertama adalah orang yang menanggung beban seperti kamu itu. Mendamaikan orang sampai melarat. Mempertemukan dua orang yang berselisih sampai kehabisan harta. Fahalan lahul mas'alatu hatta yusibaha, maka boleh minta sampai kecukupan dia. Misalnya tak taunya gara-gara damaikan orang bangkrut utangnya 50 juta. Boleh minta sampai menggenapi 50 juta. Untuk mendamaikan orang, benar bukan bohong. Cuma yumsik, kalau sudah cukup, yumsik. Tidak boleh lagi minta. Yang kedua, warajulun asabat huja'ihatun ijtahat ma'lahu. Ada orang yang mendapatkan musibah yang menjadikan hartanya itu hangus, habis. Apakah wereng, atau apa kebakaran, atau apa saja. Pokoknya adalah musibah dari Allah, musibah langit, musibah ya hujan, banjir, menjadikan hartanya hilang. Maka di saat seperti itu, fahallat lahul mas'alatu, maka boleh dia minta. Karena hartanya habis jadi fakir. Hatta yusiba. Sampai mendapatkan giwaman min aishin, sehingga dia mendapatkan sesuatu untuk bekal hidup. Jadi kalau ada orang ketimpa musibah semacam itu, lalu hartanya habis, kemudian setelah itu dia boleh minta. Mintanya pun hanya untuk sekedar untuk kebutuhannya, bukan untuk mengayakan diri. Aqala sidadan min aishin, untuk menutup kebutuhan hidupnya saja. Wa rajulun asabahu faqatun, yang kedua adalah orang yang mendapatkan kefakiran. Nah ini tuh. Orang yang melarat. Orang yang dia itu fakir, hatta yakula, tapi harus. Ada orang fakir datang kepada kita, kecuali Anda sudah tahu sebelumnya dia orang fakir. Orang baru ngaku fakir. Ini pendidikan dari Nabi, jangan langsung dipercaya, jangan-jangan dia bohong. Hatta yakula, sehingga berkata, thalathatun min dawil hija, harus ada rekomendasi dari tiga orang yang bisa dipercaya, orang-orang berakal. Tokohnya atau siapanya. Tokohnya mengatakan, oh iya, tiga orang. Tiga tokoh di masyarakat tersebut mengatakan, si fulan, dia fakir. Mungkin bahasa sekarang kalau bisa dipercaya, semoga misalnya dari aparatnya. Pak, kepala desanya, lurahnya, RT-nya, RW-nya, merekomendasi bahasanya si A ini adalah orang fakir. Datang orang gelap, saya punya ini. Ya ini bener enggak ente? Anda punya utang 10 juta. Bener enggak? Kita enggak tahu. Dan Anda mubazir kalau memberikannya, karena belum ada bukti. Enggak ada rekomendasi, enggak ada ini. Tidak ada yang memberitahu apakah dia benar atau tidak.
min kaumih, dari kaumnya orang tersebut. Jadi ada tiga dari kaumnya yang bisa dipercaya, dan Anda mempercaya orang tersebut karena dia seorang tokoh ulama ngasih tahu, oh iya ini orang fakir. Maka dan tiga orang itu berkata, laqata sobat fulanan faqatun, jadi benar orang ini fakir. Fahallal lahul mas'alatu, maka boleh setelah itu minta-minta. Hatta yusiba qiwaman min aishin, sehingga sampai mencukupi untuk kebutuhan hidup yang primer, yang darurat tadi. Aqala sidada min aishin, maknanya sama. Fama siwahuna minal mas'alati yaqabisatu suhdun, selain itu wahai qabisah adalah haram. Minta selain daripada tiga orang itu adalah suhdun, keharaman. Yakuluha sahibuha suhtan, yang makan, orang yang memakannya adalah makan sesuatu yang haram. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya, ini hadis terakhir. Biar selesai pindah lagi bab lain. Karena insyaallah sudah tidak minta-minta lagi, sudah beres ya. Ya Imam Nawawi insyaallah kami sudah berjanji tidak akan minta-minta. Yang pernah minta-minta, yang tidak jangan berjanji untuk tidak minta. Sudah akan kita tinggalkan bab itu, akan masuk bab yang lain. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisal miskinu alladhi yatufu 'alan nasi taruddu al-luqmatu wal-luqmatani." Orang melarat itu bukan orang yang keliling minta-minta untuk sesuap nasi, bukan itu. Kemiskinan itu ada kemiskinan yang disanjung. Ada miskin yang disanjung oleh Rasulullah. Yang bersama Allah bersamanya, sampai dikatakan ana indal munkasirati qulubuhum, aku bersama orang-orang yang hatinya terpatah-patah karena fakir, karena miskin. Fakir yang disanjung itu bukan orang yang keliling minta-minta itu, bukan. Watamratu watamrata, ini bukan orang yang ingin mendapatkan satu buah kurma atau dua buah kurma, dua butir kurma, satu butir kurma, dua butir kurma, bukan itu. Walakinnal miskin, akan tapi orang miskin yang terhormat, orang miskin yang disanjung adalah alladzi la yajidu hinan yughnihi, orang yang tidak punya apa-apa. La yuftan lahu, tapi tidak diketahui, hebat. Namanya afif, orang dalam keadaan tidak mampu, akan tapi pun dia tetap tidak menampakkan kefakirannya. Tidak merengek-rengek. Fayatasaddaq alaihi, sehingga ada orang berikan kepadanya, bukan diminta. Maka fakirnya fakir terhormat. Tapi kalau fakir kemudian minta-minta, menjadi tidak terhormat. Jadi fakir yang disanjung itu, yang dikatakan oleh Rasulullah akan masuk surga terlebih dahulu, sebelum orang kaya, bukan setiap fakir, tidak. Fakir minta-minta, repot. Nah, bukan. Fakir yang afif, iffah, yang menjaga dirinya untuk tidak minta-minta. Bahkan dikasih pun masih mikir, ini barang bersih atau tidak Allah. Siapa yang memberi? Tidak pernah menampakkan kefakirannya, lo ngerengek minta-minta, apalagi keliling itu. Agak jubah nanti. Bukan itu. Itu rendah banget. Walayakumu, kemudian tidak minta-minta, fayas'alun nasa, minta manusia. Jadi ada fakir yang terhormat adalah orang yang ternyata dengan kefakirannya masih menjaga diri. Tetap dia berusaha untuk mencari rizki secukupnya. Tidak merengek-rengek kepada orang lain. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan nanti masih ada kelanjutannya mirip-mirip semacam ini. Bab jawazul akhdi min ghairi mas'alatin wala tatallu'in ilaihi. Nanti bab boleh kita mengambil pemberian dari orang asalkan kita tidak meminta-minta. Dan kita tidak mengharap yang di tangannya. Ini adalah bab selanjutnya. Kurang lebihnya semacam ini, termasuk nanti adalah bagaimana kita itu mendidik orang-orang yang punya penyakit kayak itu. Sehingga dikatakan kalau memberi orang yang punya penyakit kayak gini malah meracuni. Wah, cuman kadang-kadang ngancam loh, kamu tidak barokah nanti. Wah, ngeri ini. Ini ancamannya, ini ancaman yang palsu, tidak percaya, tetap berkah. Cuman ingat, jangan menjadi orang kikir-kikir benar nanti. Kalau Anda menganggap bahwasanya orang itu tidak pantas ditolong, siapapun dia, tapi Anda jangan kikir. Misalnya, dia datang kepada Anda dan tanda-tandanya tidak pantas ditolong. Agar tapi, Anda tidak memberi, karena dia kalau ditolong tambah ngeracuni dia. Enggak benar dia orang ini. Cuman jangan Anda menjadi kikir, tapi Anda berjanji. Kalau seandainya benar, dia dikasih berapa nanti? Ya kalau benar saya kasih 100 ribu, ya sudahlah, biar dia pulang tanpa dikasih, tapi keluarkan 100 ribu untuk yang berhak. Tetap kita mengeluarkan, jangan sampai kikir menguasai hati kita. Oh paling dia bohong, semua dibilang paling bohong, alah ya benar diminta-minta ini. Wah ini yang itu ceritanya Buya, itu anak kiai yang keliling itu, paling gitu. Nah, kalau seandainya benar butuh gimana, kasih berapa?
ya saya kasih 500 ribu, coba keluarkan 500 ribu, jangan dikasihkan dia karena kau curiga dengan dia, tapi kasihkan orang yang membutuhkannya. Nah ini jadi harus ada keseimbangan di sini. Nanti gara-gara dengar ini, wah ini nggak mungkin buat pondok, oh nggak mungkin buat pondok, nanti wah ini kasih, ini musibah lagi ini. Orang memahami hadis Nabi ternyata hanya untuk selamat dia daripada untuk diri, bukan untuk menyelamatkan dirinya, akan tapi hanya untuk selamat daripada dunianya diambil, hubbu dunia. Baik, semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga anak keturunan kita, mobil khusus yang gampang namanya dijual, semoga dijaga oleh Allah ini. Ini anaudzubillah, semoga Allah mengampuni. Dan ini harus wasiat-wasiat begini, anak-anak turunan semuanya, para asatidz, calon anak-anakmu, anak-anak kami yang calon ustaz-ustaz. Rendah. Kalau mau jadi ustaz harus berani lapar. Ingat Nabi 3 hari 3 malam enggak makan. Nah. Mau dikirim keluar Jawa aja masih mikir makan apa nanti, awas entar rotan nanti berdiri sini. Di sana makan sama di luar Jawa makannya cuma nasi ya. Lama misalnya, makanan yang akan kurang. Jangan khawatir. Jadi ustaz harus mulai dari itu. Kalau baju ala kadarnya. Jika enggak punya baju bagus yang penting menutup aurat sudah. Dilatih yang demikian, itulah ustadz-ustadz yang sesungguhnya. Jadi gak akan ngerepoti jamaah, gak usah ngerepoti orang. Oh ngerepoti jamaah. Harus siapin apa ini bajunya, minta baju, minta ini. Sudahlah. Sekedar ala kadarnya, maka itu kemuliaannya. Sungguh itulah juru dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalian anak-anakku semua belajar ilmu bukan untuk membohongi orang. Tapi ilmumu untuk membangun umat. Dan jangan sampai dengan makommu karena kau menempatkan dirimu di tempat para ulama, menapakkan kaki di jalannya para ulama. Jangan sampai kau rendahkan ulama dengan akhlakmu yang gayanya gaya ulama, akan tapi ternyata sifatmu adalah sifatnya penjahat. Minta-minta ngerengek tadi, dak? Biasa dengan kesederhanaan. Sederhana, enggak usah gaya-gayaan. Enggak usah mikir beli mobil apa tahun depan, masih beli jam apa tahun depan. Sama jam itu mahal melarat, jam mahal sama jam murah tetap 12 jam, 24 jam. Urusan mobil, mobil bagus dan jelek isinya tetap ente. Tetap enggak berubah, sama isinya tetap ente, enggak berubah. Bukan kalau mau mobilnya bagus ente jadi berubah, itu enggak, ente-ente. Sama, dompet mahal sama melarat isinya ya duitmu tetap, enggak ada lebih. Kalau dompetnya mahal lalu duitnya banyak, enggak ada. Ini harus tahu itu, saudara. Baik. Semoga Allah menjaga kita semua, mengampuni kita semua, muliakan kita semua. Allah alam bisawab.